Dokter Lois Colek Raffi Ahmad sebut Nagita Slavina bakal jadi janda kembang. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Keterangan dokter Lois yang tak percaya akan adanya COVID-19 menjadi perdebatan. Ternyata, dokter Lois juga pernah mencolek Raffi Ahmad beberapa waktu lalu. Hal tersebut terlihat dalam Instagram miliknya. Sang dokter mencolek Raffi Ahmad lantaran kala itu ayah Rafathar tersebut sudah selesai divaksin pertama COVID-19. Raffi Ahmad ini sudah disuntik vaksin flu kan? Ingat suami BCL? Nah, bisa kejadian mendadak seperti itu karena Raffi Ahmad ini sudah menyimpan etil merkuri dan formaldehid di tubuhnya, tulisnya dalam Instagram miliknya. Dalam postingannya, Dr. Lois juga menuliskan soal Nagita Slavina yang bakal jadi janda kembang. Begitu rajin minum susu, kalsium, dan obat penurun kolesterol, maka istrinya akan jadi janda kembang, bibirnya lagi. Meski postingan itu sudah sangat lama, tapi netizen langsung menyerbu kolom komentar milik Dr. Lois tersebut. Mereka memberikan keterangan yang sangat beragam. Dokter cocok jadi Menteri Kesehatan Sunda Empire, komen salah satu netizen. Kau dokter apa Tuhan? Dokter gila, kenapa gak kau aja yang jadi janda kembang? Sahut netizen lainnya. Ih, orang aneh didengar. Jelas netizen lain. Katanya orang berpendidikan, tapi kok begini sih cara penyampaiannya, seenak jidatnya ngomong. Imbuh netizen. Dokter dulu belajar kedokterannya banyakkan daring ya? Ungkap akun lain. Sang dokter sendiri saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan hoax virus corona. Dr. Lois terancam di penjara minimal 10 tahun. Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia Profesor Zubairi Jurban memastikan kasus Dr. Lois juga sedang diproses di Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Saya percaya cuitan-cuitan yang menyoroti absurditas Lois punya niat baik. Saya amat paham karena maksud saya untuk meluruskan informasi yang berasal darinya, kata Profesor Zubairi dalam Twitter miliknya. Tapi ketika isunya melenceng dan jadi trending, maka yang ikut meluas juga adalah disinformasinya, sambung Profesor Zubairi.